Meski tidak langsung menyebabkan kematian, namun manusia yang mengkonsumsi daging sapi atau babi yang telah terkontaminasi dengan cacing hati dan cacing pita bisa mengalami gangguan pencernaan dan kejang-kejang. Seperti apa bahaya serta penanganannya? Berikut informasinya. Demikian disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat, Hendrikus Fatem, kepada Kasuari Channel di ruang kerjanya. Ia mengungkapkan, cacing hati atau fasciola biasanya sering ditemukan pada tubuh sapi yang pola pemeliharaannya yang masih ekstensif atau dibiarkan mencari makan sendiri. Rumput yang tumbuh di sembarang tempat biasanya terdapat telur cacing, sehingga saat dikonsumsi oleh sapi, telur-telur cacing tersebut masuk ke dalam dan berkembang di hati sapi. Cacing hati mempunyai ukuran panjang 2,5 hingga 3 cm dan lebar 1 sampai 1,5 cm. Pada bagian depan terdapat mulut meruncing yang dikelilingi oleh alat pengisap, dan ada sebuah alat pengisap yang terdapat di sebuah ventral. Terdapat juga alat kelamin pada bagian tubuhnya, ditutupi oleh sisik kecil dari kutikula sebagai pelindung tubuhnya dan membantu saat bergerak. Cacing hati ini sering ditemukan pada tubuh hewan jenis sapi dan sangat jarang menyebabkan kematian pada manusia. Gejala klinis penyakit fasciolosis yang disebabkan oleh cacing hati adalah anemia, demam tinggi, dan gangguan pencernaan. Sedangkan dalam kasus kronis, fasciolosis dapat mengakibatkan terbentuknya batu empedu, siriosi hati, dan kanker hati. Karena kita macam di Papua Barat ini, pada sapi ini sering ditemukan cacing fasciola hepatica karena dengan pola pemeliharaan yang ekstensif, di mana sapi itu dibiarkan di padangan, sehingga di padang itu ada daerah yang kering, ada daerah yang berair. Di daerah berair inilah tempat hidupnya apa yang disebut dengan siput. Siput ini sebagai inang antara dari cacing fasciola. Sehingga pada saat sapi itu mengkonsumsi rumput yang ada di daerah berair itu, maka telur atau sarkaria atau metasarkaria yang ada di rumput itu tertelan oleh rumput sapi, sehingga masuk dalam sistem pencernaan dari sapi tersebut. Cacing hati ini, itu fasciola ini lebih banyak terkena pada hewan ruminansia karena dia sering mengkonsumsi rumput. Selain cacing hati, ada pula cacing pita yang sering ditemukan pada hewan ternak babi. Cacing ini muncul dari kotoran manusia yang dibuang di sembarang tempat, kemudian dikonsumsi oleh babi, sehingga daging babi yang dikonsumsi juga mengandung cacing pita. Untuk memutuskan rantai penyakit cacing pita ini, hanya bisa dilakukan dengan cara membiasakan hidup bersih. Bahaya yang ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi daging yang terkontaminasi cacing pita, orang tersebut akan mengalami kejang-kejang. Babi yang terinfeksi cacing hati, cacing pita ini, apabila dilakukan, dikonsumsi oleh manusia dengan penanganan pemasakan yang tidak bagus, maka dia akan, telur dari sitosis itu akan tertelan dan masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau membuang jamban di sembarang tempat, maka itu si babi itu akan konsumsi lagi itu si tinja kita, sehingga siklus itu berputar. Sehingga untuk memutuskan rantainya, itu kita lakukan perilaku hidup bersih. Jadi secara estetik juga daging yang terkena sitosis itu juga sudah bagus. Dagingnya sudah berair dan ada pengapuran di sepanjang daging itu, ada bentol-bentol di mana itu tempat tinggal dari si sitosis itu. Cara mengatasinya, infeksi cacing pita dapat diperiksa menggunakan sinar X, ultrason, CT scan, pemeriksaan lain juga mungkin dilakukan, seperti tes darah atau tes fungsi hati. Umumnya pengobatan akibat cacing pita menggunakan obat oral. Obat ini akan membasmi cacing pita dan akan dikeluarkan bersama dengan tinja jika cacing pita tergolong besar. Membiasakan diri mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum memasak dan makan dapat membantu mengurangi risiko terkena infeksi cacing pita. Beberapa hal lain yang dapat dilakukan untuk mematikan telur cacing pita adalah
dengan cara membekukan daging pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 jam. Apabila hewan peliharaan Anda terinfeksi cacing pita, pastikan diobati dengan baik agar tidak terjadi penularan. Yosef Nunaki mengabarkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Setelah jeda iklan, kami masih akan kembali dengan informasi mengenai pembukaan Farmasi Umum CPNS Kabupaten Manokwari belum mendapat titik terang.